Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabarnya sobat? Ketemu lagi di Jodohku, channelnya para pria sejati yang mencari jodoh sejati dan semoga langgeng sampai maut menjemput nanti. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kenalan dengan seorang janda kembang muda yang cantik dan manis. Ia berasal dari Medan. Namanya Caca Ica. Janda muda ini sedang serius mencari jodohnya lewat media online. Ia sangat menantikan hadirnya sesosok lelaki yang akan menemani hidupnya hingga usia senja nanti. Neng Caca menjanda lantaran ditinggal oleh mendiang suami yang kecelakaan saat bekerja sehingga ia sekarang menjadi sendiri. Sudah 4 tahun hidup menjanda, sekaligus menata kembali hatinya pasca ditinggal oleh mendiang suami. Melalui postingannya di grup Ta'aruf Cari Jodoh Siap Nikah, ia mengutarakan Assalamualaikum, cari yang serius siap nikah. No tipu-tipu, kalau ada yang serius langsung ke KUA, gimana ada yang berani gak sama tantanganku? Jadi Neng Caca mencari lelaki yang serius dengannya, ia tidak mau pacaran, yang penting jika ada kecocokan langsung ke pelaminan. Kriteria yang diinginkannya adalah pria dewasa yang sederhana, pekerjaan bebas asal halal, setia dan bukan perawakan buaya, bertanggung jawab menafkahi keluarganya kelak dan yang pasti harus seiman. Jadi jika ada sobat jomblo di sini yang ingin kenalan dengan janda kembang muda ini, bisa langsung ke akun Facebook di sini. Ingat, hanya untuk yang serius, yang modal modus mending minggir dulu. Oke, sekian dulu info kontak jodoh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share agar channel Jodohku ini terus berkembang dalam memberikan info jodoh lainnya.